Helikopter AH-64 Apache adalah helikopter serang yang digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Helikopter ini dirancang untuk memberikan dukungan udara, serangan presisi, dan pengintaian di medan pertempuran. Apache memiliki desain khas dengan kokpit tandem, di mana pilot dan operator senjata duduk satu di belakang yang lain. Helikopter ini memiliki panjang sekitar 17,73 meter dan berat kosong sekitar 5.165 kg. Senjata utama Apache adalah meriam berat kaliber 30 mm yang dipasang di bawah hidung helikopter. Selain itu, Apache dilengkapi dengan berbagai jenis senjata seperti rudal Hellfire anti-tank yang dipandu laser, roket Hydra 70 unguided, dan rudal Stinger udara ke udara. Apache juga dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih, termasuk sistem penglihatan malam, radar penangkapan dan pelacakan musuh, dan sistem komunikasi terintegrasi. Helikopter ini juga dilengkapi dengan perlengkapan pertahanan diri yang meliputi lapisan baja yang tahan terhadap proyektil dan rudal musuh, serta sistem pertahanan udara untuk melawan ancaman rudal. Keunggulan Apache terletak pada kemampuan serangannya yang presisi dan kemampuan bertahan yang tinggi. Dengan sistem senjata yang kuat, Apache dapat menghancurkan target darat, termasuk kendaraan lapis baja, sasaran bergerak, dan posisi musuh dengan akurasi tinggi. Helikopter ini juga dapat melaksanakan misi pengintaian dengan menggunakan peralatan sensor yang canggih, termasuk kamera optik dan inframerah yang dapat memberikan gambaran real-time tentang situasi medan pertempuran kepada kru helikopter. Apache telah terlibat dalam berbagai konflik dan terbukti sebagai platform yang efektif dalam mendukung operasi militer. Kemampuannya yang tangguh, ketahanannya yang tinggi, dan kemampuan serang yang presisi menjadikannya salah satu helikopter serang paling dihormati di dunia. Kesimpulannya, helikopter AH-64 Apache adalah helikopter serang yang kuat dan andal, dirancang untuk dukungan udara, serangan presisi, dan pengintaian. Dengan senjata yang kuat, sistem avionik canggih, dan kemampuan bertahan yang tinggi, Apache memainkan peran penting dalam operasi militer dan memberikan keunggulan tempur di medan pertempuran. Mil-Mi-28 adalah helikopter serang yang dikembangkan oleh perusahaan desain Mil Moscow Helicopter Plan di Rusia. Helikopter ini dirancang untuk memberikan dukungan udara dan melakukan misi serangan terhadap target darat dan udara. Mi-28, juga dikenal dengan nama Night Hunter, memiliki desain yang agresif dengan kokpit ganda untuk pilot dan operator senjata. Helikopter ini memiliki panjang sekitar 17,01 meter dan berat kosong sekitar 8.600 kg. Mi-28 dilengkapi dengan meriam kaliber 30 mm yang dipasang di bawah hidung helikopter, serta dilengkapi dengan roket unguided, rudal udara ke udara, dan rudal anti-tank yang dipasang pada pot eksternal atau di bawah sayap. Senjata-senjata ini memberikan kemampuan serangan yang kuat terhadap berbagai jenis target. Helikopter ini juga dilengkapi dengan sistem avionik dan elektronik yang canggih, termasuk sistem penglihatan malam, radar penangkapan dan pelacakan musuh, dan sistem komunikasi yang mutakhir. Hal ini memungkinkan helikopter untuk beroperasi dalam kondisi cuaca yang buruk dan di malam hari. Mi-28 memiliki kemampuan tinggi dalam manuver dan stabil dalam penerbangan, bahkan dalam situasi pertempuran yang intens. Sistem perlindungan diri termasuk lapisan baja yang tahan terhadap proyektil dan rudal musuh, serta sistem pertahanan udara untuk melawan ancaman rudal. Helikopter ini juga dapat digunakan dalam berbagai peran, termasuk penyerangan udara ke udara, misi anti-tank, pemukulan darat, dan misi dukungan udara. Helikopter ini telah digunakan dalam berbagai konflik dan terbukti menjadi platform yang efektif dalam operasi militer.
Kesimpulannya, Mil-Mi 28 adalah helikopter serang yang kuat dan efektif, dirancang untuk dukungan udara dan misi serangan. Dengan senjata yang kuat, sistem avionik yang canggih, dan kemampuan manuver yang tinggi, Mi-28 merupakan aset yang penting dalam kekuatan serangan udara Rusia.